di luar kita setengah mati kerja cari duit. Dipikir bagaimana supaya kau bisa beli baju. Dia pikirkan itu suamimu supaya kau punya kamar dikasih AC. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau diberikan emas. Kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Meskipun suamimu sembunyi-sembunyi cari nafkah. Dia rela itu jadi pembantu di kebun. Dia rela jadi sopir supaya apa? Suami istrinya berharga di rumahnya. Maka hargai penghasilan suamimu berapapun itu jumlahnya.